memeriahkan HUT Kota Bengkulu ke-298, pemerintah kota bekerja sama dengan RBTV menyelenggarakan lomba Bengkulu Bisa, bersih, indah, sejuk, dan aman. Kriteria penilaian, penghijauan, gotong royong, kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, taman obat dan makanan, gapura, lampu penerang jalan dan lampu hias, pengecatan pagar dan fasilitas umum, drainase bersih, serta ruang terbuka hijau. Raih hadiah puluhan juta rupiah serta hadiah istimewa jalan-jalan ke luar negeri. Bengkulu Bisa! Ayo siapkan RTK kamu sekarang juga dan raih predikat juara Bengkulu Bisa 2017. Bersih, sejuk, indah dan aman. Pastinya Jamkoha. Pemirsa RBTV tercinta, adik sanak dimanapun Anda berada. Baik yang sedang ada di rumah, yang sedang ada di kantor, yang ada di sekolahan, maupun dimanapun Anda ada, selama di Kota Bengkulu, salam hormat dari kami pemerintah Kota Bengkulu. Menanam pohon, apakah itu pohon untuk buah, apakah itu tanaman untuk obat-obatan, apakah itu bunga-bunga untuk kemudian kita nikmati keindahannya bersama keluarga, ini adalah satu hal yang sangat positif. Pemerintah Kota Bengkulu melahirkan sebuah program bersama yang namanya Bisa. Bersih, indah, sejuk, dan aman. Bagaimana kemudian Bisa itu ada di kantor kita, Bisa ada di lingkungan kita, Bisa ada di lorong-lorong setiap RT kita dan ada di kantor kita. Mari kita sukseskan program Bisa ini. Pemerintah Kota Bengkulu dengan segala macam stakeholder yang mendukung mengadakan sebuah perlombaan untuk kita bersama, Lomba Bengkuluku Bisa. Bagaimana setiap pekarangan kita tidak ada kecuali yang ada adalah bunga, tanaman-tanaman obat-obatan, buah-buahan, atau pohon-pohon yang bermanfaat lainnya. Sehingga Kota Bengkulu yang kita cintai ini menjadi Kota Bengkulu yang bisa, Kota Bengkulu yang bersih, Kota Bengkulu yang indah, sejuk, dan aman. Oleh karena itu, perlombaan ini boleh diikuti oleh siapa saja. Bisa perseorangan, bisa juga per kelompok, bisa juga per RT, bisa juga antar kelurahan, antar kecamatan, antar kantor, antar sekolahan, seluruhnya. Kita harapkan ketika orang datang ke Kota Bengkulu, dia merasa seakan-akan berada di kepingan-kepingan sorga. Karena dia merasa bagaimana sejuknya Kota Bengkulu, bagaimana indah dan bersihnya Kota Bengkulu, dan Kota Bengkulu juga terasa aman daripada kota-kota yang lain. Insya Allah, adik sanak, jika kita ada keinginan, maka kita bisa. Bisa menciptakan kota yang kita cinta ini menjadi kota yang bersih, kota yang indah, kota yang sejuk, dan kota yang aman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada kita, kekompakan kepada kita dengan bersama-sama, maka Kota Bengkulu yang kita cinta ini bisa menjadi kota yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.